Halo, ketemu lagi di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel. Di program Ahot Celebrity, Nagita Slavina sudah cukup lama terjun ke dunia fashion. Wanita yang dulu dikenal sebagai pesinetron tersebut memiliki beberapa lini busana, salah satunya Nas. Menyambut bulan Ramadan, istri Raffi Ahmad itu pun meluncurkan edisi khusus. Dalam koleksi terbaru Nas, Nagita Slavina mengusung konsep penuh warna yang memberikan positive vibe. Dalam acara peluncuran koleksi terbaru Nas di The Dharmawangsa Hotel pada Selasa, 28 Maret 2023, Nagita Slavina mengungkap pengalamannya terjun di dunia fashion. Dikatakan jika ia memulainya saat pandemi. Sebagai wanita yang suka fashion, ia terpikir untuk membuat brand sendiri kemudian mulai mencari tim hingga terpilihlah Rian Koto sebagai head designer. Nagita membuat brand Nas, Not Your Average Style, yang harganya lebih terjangkau dengan ciri khas warna dan motif ceria tapi tetap elegan untuk dipakai jalan-jalan. Untuk Lebaran 2023, Nagita Slavina memilih konsep fleksibel berangkat dari pengalamannya sendiri. Setiap tahun baju lebaran gitu-gitu saja sampai satu lemari penuh baju lebaran yang nggak bisa dipakai sehari-hari. Jadi koleksi ini bisa dipakai lagu, katanya. Artis yang akrab disapa Gigi itu mengakui bahwa dirinya bukan desainer. Tapi ibu dua anak tersebut memberikan ide dalam hal-hal yang menjadi ciri khasnya, seperti warna dan corak. Motifnya bunga yang melambangkan harapan, tutur ibu Rafathar dan Ryan Zaini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton. Bye!